Kalau orang gerobokan Purwodadi itu gemblong, teman-teman. Dan cocok banget dimakan sama mata telur sapi. Dinggon punggule kok apote aku pengen nyanyian aku. Hello, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Uki ada di sini. Hello teman-teman semua, sahabat-sahabat Uki dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga dalam lindungan Allah SWT. Sukses para subscriber. Oke, kali ini Uki mau mengajak sahabat-sahabat Uki tercinta dimanapun kalian berada untuk serapan pagi. Iya. Hari ini saya mau serapan telur mata sapi, ada 2 butir telur. Cuman karena wajahnya tuh agak sedikit lengket, jadi bukan telur mata sapi lagi. Ini mah telur berantakan. Dan ini adalah, kalau di tempat kalian apa? Ini kalau di tempat saya jadah atau gemblong. Di tempat saya itu kan daerah Purwodadi Grobogan Jawa Tengah. Ini namanya gemblong, gemblong, jadah, tetel. Sama saja. Dan tidak lupa dengan secangkir kopi Late Cafe. Dan ini kemarin saya bakar itu tales, teman-teman. Ini tales ala Cina Tiongkok. Rasanya tuh kenyal-kenyal banget. Ya, kurang lebih seperti di desa lah, di kampung. Oke. Kita sarapan dulu yuk. Oh, ini obat untuk apa ya? Obat untuk lapar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk makan sama-sama yuk bersama Uki. Tak temenin dari sini. Suaranya saya agak sedikit bindeng karena belum sembuh total dari sakit. Alhamdulillah sudah bisa dimasukin makanan atau minum. Kemarin-kemarin tuh kalau diminumi mutah, apalagi makan gitu. Alhamdulillah untuk 3 hari ini sudah sehat. Makanya sudah kembali normal lagi. Oke, kita makan dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadahnya ini kan apa ya? Karena kurang kering. Sengaja kelotem. Sengaja nggak kering-kering karena kalau makan terlalu keras itu apa ya? Kegaringan nih gitu, nganu ya. Susah untuk apa ya? Ini telurnya cuman saya kasih apa ya, telur mata sapi saya cuman kasih garam saja. Nggak tahu, biasanya telur rebus mantep. Di sini kan ketannya tuh ketan super ya, jadi ini enggak dikasih kelapa atau apa, cuman dikasih garam. Tapi kalau dimakan, ngeloloti teman-teman. Ngeloloti. Karena saya lama sudah enggak makan itu. Telur mata sapi. Akhirnya enak banget.
Saya mau mencoba ini dulu ya. Kok ada ya di Cina ada tales? Banyak banget tales itu. Di sini tuh apa sih yang nggak ada? Apa ya? Das-dasannya tales ya. Bonggole apa-apa ya. Itu aja dijual, mahal di sini. Icin itu kan kalau di kita kan 500 gram itu sekitar 18 yuan. 18 yuan itu sekitar hampir 40.000. Makan. Makan talus. Bote. Makan gemblong. Botenya. Bodinya tinggal dua. Bosok dandan ayu-ayu gak siaran langsung rugi lek udah lek kencuran. Minum kopi dulu ya. Mantap. Udah habis. Pokoknya pas banget. Makan jadah atau gemblong, kalau orang gerobokan Purwodadi itu gemblong teman-teman. Dan cocok banget
dimakan sama mata telur sapi. Karena ini gemblongnya kan lengket yo. Telur dua. Talase cilik mau. Buang jus ini nggak begitu dingin. Kemungkinan besar hari ini 15 atau 14. Kemarin 15. Tapi begitu sore sore itu dinginnya sampai tulang. Rasanya kenyang banget. Kenyang. Enggak. Kecuali warek-warek. Gue enggak muntah. Usah luru. Mau kan papat ya? Pantunnya. Aku mau ke pasar. Habis makan ini mau ke pasar beli tepung beras sama kacang brol, kacang tanah. Kanggi rempeyek. Kacang brol. Wong perlu dadi ngrobokan iku ngarani kacang tanah iku kacang brol. Lah karena dijabur mak brol to. Apa senyum-senyum? Enggak, nomor tadi. Nomor tadi guru kan enggak. Kacang brol. Oh my god. Habis. Ditemenin sama si abang. Abang-abang tukang bakso, mari-mari sini. Oke, mau beli. Alhamdulillah ya Allah. Makan dua telur mata sapi sama tale sama dua rong iris gemblong karo kopi ning ngentek. Wis kenyang. Belum telepon Bondan. Wis itu kerja berarti no iki mau. Jajal digabungnya.
Cantik gak? Untuk teman-teman saya, dimanapun kalian berada, yang sudah menemani Ugi serapan gemblong, serapan gemblong. Terima kasih untuk kalian semua dan sukses untuk kalian semua dan selamat beraktivitas. Dan untuk sahabat-sahabat saya yang baru bergabung di channel Ugi yang ada di Cina sini, tolong bantuannya ya dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih, karena subscribe itu gratis kok, nggak dipungut pulsa. Dan untuk teman-teman saya yang sudah mensupport channel ini, terima kasih untuk kalian semua. Dan sukses untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Dan semangat untuk beraktivitas. Dan pokoknya terima kasih banget deh untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini. Dan semoga channel ini semakin berkembang dan menghibur kalian semua dimanapun kalian berada. Kalau ada kesalahan di channel Ugi ini, tolong bisa dikomen di bawah biar bisa memperbaiki konten-konten Ugi selanjutnya. Terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum. Tunggu video berikutnya ya. Bye-bye. Saya mau melanjutkan minum kopi.